ketiga dan makanya lain, karena kita tidak mampu kalau Malaysia diajak dengan budaya yang biadab ini, yang lagi menghina mana-mana pemimpin. Apatah lagi pemimpin itu adalah dari negeri kita sendiri. Mau tidak mampu sebagai sebuah negara demokrasi, kita mesti memikirkan bahawa pemimpinan yang ada sekarang adalah berantik. Dan kalau benar pun mereka mahu membuka kerajaan, ya, na'udzubillah jika mereka ditakdirkan menjadi kerajaan pun, tentu mereka akan marah jika pemimpin mereka dipijak gambarnya. Atau dalam keadaan sekarang sekalipun, ya, mereka jadi pemakan. Jika ada pemuda UMNO atau yang lain, pemuda dari komponen BN memijak gambar pemimpin mereka ataupun membuka dia parti mereka, untuk mereka juga marah. Jadi perkara ini kita harus rasional. Dan saya fikir pihak polis bagaimana kenyataan oleh Tuan-Tuan Negara dan Menteri Dalam Negeri tindakan-tindakan yang mengikut sistem perundangan kalau dilakukan, walaupun tindakan polisik secara jangka panjang dilakukan. Sebab pada kita yang berlaku di luar negara, di negara yang kononnya mahu menegakkan demokrasi tetapi dari segi amalan dan perbuatannya tidak demokratik, maka budaya politik yang kita harus ditolak. Saya harap kesedaran baru muncul terutama di kalangan anak-anak muda yang berada di atas pagar atau middle ground, supaya memikirkan dengan cara rasional siapakah yang lebih berwibawa dan beradab dalam menguruskan hadiah politik hadiah. Saya harap ini tidak akan berlaku lagi. Tapi kesedaran telah timbul di kalangan rakyat Malaysia dan saya mendapat balas terutama di kalangan generasi lama. Bekerja dalam 45 langsung terbuat dan pijak. Dan saya fikir generasi baru yang berpelajaran dan berpendidikan dan golongan intelek dan profesional pun tidak 45 perbuatan kebiadaban yang dilakukan.